sebelah sini belum, Pak? Pak. Pak, lagi Pak. Ini kalian lihat sendiri pakai nanya. Ya kan Bapak yang nyoblos di. Enggak, jujur ya, ini adalah sejarah pertama kali saya pernah nyoblos dalam hidup saya. Iya. Karena saya kan selama ini kan ASN. Saya kan di aparat apa pemerintah. Kan tidak boleh nyoblos. Waktu saya umur 17 tahun, saya sudah masuk Akabri. Jadi kami tidak punya kesempatan nyoblos. Nah, ini adalah pertama kali dalam hidup saya nyoblos, makanya agak on cara nyoblosnya. Ya, yang dulu selama ini suka hanya bertugas menjaga. Sekarang saya nyoblos di saat Tuhan memberikan kesempatan untuk saya ikut dalam perjuangan menyelamatkan rakyat. Gitu. Pengalaman pertama nyoblos diri sendiri gitu, Pak? Nanya lagi. Ya, saya coblos yang Tuhan izinkan. Gitu. Pak, ini kan nyoblos di tempat yang berbeda dengan Pak Kun. Nah, seperti apa ini komunikasi berdua untuk hari ini? Ya? Enggak, pagi ini kami nggak ada komunikasi. Karena kami berpikir begini, berjalanlah seperti air mengalir. Jangan ngoyo, nanti cepat tua. Pak, pede nggak, Pak? Ya? Pede nggak, Pak? Saya selalu percaya diri bersama Tuhan. Saya tidak suka percaya kepada diri sendiri, tapi saya lebih suka percaya kepada Tuhan. Pak, ini kan daerah istilahnya kandangnya Bapak ya, Bapak tinggal di sini. Kayak ayam kali. Nah, terus tadi juga warga menyambut antusias. Nah, seperti apa nih Pak optimismenya Bapak, terutama dalam pendapatan suara Bapak? Ya, ini adalah wujud daripada bagaimana rakyat sudah mulai sadar bahwa apa yang kami perjuangkan itu menjadi kebutuhan dasar mereka. Rasa aman adalah kebutuhan dasar manusia. Percuma maju, percuma menyala, kalau tidak ada keamanan. Hidup kita, suatu lingkungan yang layak, lingkungan kota yang layak itu, yang pertama harus ada syarat aman. Yang kedua sehat. Yang ketiga makmur. Yang keempat harmoni. Yang kelima selalu aman.
selalu layak. Itu. Ya, itu yang penting. Jadi kalau rakyat Indonesia mau untuk hidupnya sejahtera dan aman, mari kita bergabung. Bukan kepada saya, rakyat hanya satu, kompak. Walaupun sekarang masih terbelah-belah, semoga jiwa-jiwa pragmatis segera ditinggalkan. Jangan lagi kita budayakan hanya menjadi pengemis, menunggu pemberian orang. Terlebih mulia makan dari hasil tangan sendiri daripada tangan di bawah. Terlebih mulia tangan di atas daripada tangan di bawah. Pak, pada rapat sih hari ini nggak ada kumpul sama Pak Kun dan... Nantilah setelah jam 12 ke atas ya. Pak, ada yang mau disampaikan terkait apapun hasil dari Pilkada Jakarta hari ini? Ya, kepada seluruh warga Jakarta, apapun hasilnya yang diumumkan nanti, biarkanlah Tuhan yang menentukannya. Tidak perlu kecewa bagi yang tidak masuk putaran berikutnya, termasuk kami. Tetapi biarlah rencana Tuhan yang terjadi, karena apa? Karena ini semua menjadi pembelajaran buat kita. Munculnya 03 setelah putusan MK, itu adalah skenario Tuhan, di mana rakyat disuguhkan segala hal yang selama ini ditutup-tutupi, dan akhirnya mereka saling membongkar. Dan itu adalah anugerah. Dan buat saya itu adalah pertolongan Tuhan. Karena seandainya cuma dua paslon, saya mungkin dengan 01, tentunya kami babak belur. Karena kekuatan tidak ada penolong. Jadi buat kami ya 03 penolong lah. Penolong dalam arti lah skenario Tuhan ya. Kalau tidak, waduh babak belur. Bagikan apa namanya, Firaun dengan Musa. Karena ini sistemnya. Mereka kuasain berapa partai itu? 14 atau? Nah, ini kalau misalnya agak mundur ke belakang, Pak, tahun 2017 itu kan tensi Pilkada Jakarta agak meninggi, agak memanas ya, Pak, ya. Nah, apakah di tahun ini tensinya serupa atau sudah bisa terwujud damai? Ya, damai. Karena gini, banyak artinya menunjukkan indikator bahwa rakyat sudah mulai cerdas. Buat apa ribut-ribut? Setelah ribut-ribut, mereka bersatu kembali. Rakyat ditinggalkan, rakyat saling musuhan di antara keluarga bahkan, antara teman. Terus mereka bergandengan tangan, berpeluk-pelukan, tertawa di belakang layar. Dan akhirnya mereka jalan-jalan bareng-bareng ke luar negeri, ya, menikmati kehidupan mewah. Sadarlah rakyat, ya, jangan hanya mendukung, tapi tidak ada impact-nya bagi masa depan keluarga kita. Oke, Pak, tadi Bapak sempat komentar juga ada dugaan money politik pemberian bansos. Saya tidak mengatakan komentar, justru saya banyak tahu dari wartawan. Jadi, ya silakan wartawan selidiki itu. Jangan cuma saya aja yang diselidiki. Tapi Bapak pernah melihat itu? Ya. Ada pembagian yang berujung pada untuk saya nggak terlalu saya, itu buat saya itu hanya menghabis-habiskan energi. Untuk apa mencari hal-hal seperti itu? Saya lebih baik fokus kepada apa yang harus saya lakukan, bukan kepada mencari tahu apa yang orang lakukan. Karena biarlah, kita sudah sama-sama tahu kok, ya, di sistem kapitalis ini orang berebut untuk menjadi pemimpin daerah, cenderung seperti perebutan proyek tender, sehingga ini adalah perebutan proyek tender untuk mengelola pekerjaan di Jakarta. Ujung-ujungnya apa? Angka. Itu yang di Uber. Kalau enggak bakal ribut lah. Di mana-mana keributan atas dan bawah. Ya, saudara, itu ujung-ujungnya apa? Bukan ujung-ujungnya, akar masalahnya apa? Uang. Ya. Makanya lihat program saya, tidak pernah saya menawarkan, mau saya kasih ini, mau saya kasih ini, enggak. Bagaimana kita efisiensi, bagaimana kita mengoptimalkan, mengefisiensi semua anggaran, supaya apa? Supaya bisa itu diperuntukkan untuk mensejahterakan rakyat, bukan mau bagi-bagi yang tidak bertanggung jawab, dan kemudian rakyat nanti akhirnya hanya dapat apa? Dapat tetesan-tetesan kosong, tetesan-tetesan, ya. Seperti KJP apa segala macam kan banyak, udah ini dapat, udah sebentar nggak dapat, yang ini nggak pernah dapat, itu akibatnya, ya, makanya jangan mudah terbuai. Makanya saya ajak semua selama ini apa, tirakat dulu atau tahajud sebelum mengambil keputusan. Pak, tadi Bapak singgung soal putaran berikutnya, berarti Bapak prediksi ada putaran kedua? Oh bukan, kan tadi saya sampaikan siapapun ya, mau dia kalah di dalam putaran satu putaran atau apa, serahkanlah hasilnya kepada Tuhan dan belajarlah ikhlas. Kalau kita kecewa berarti kita menentang putusan Tuhan.
Ikhlas itu maksudnya gitu. Jadi apapun yang terjadi dalam hidup kita sebenarnya sudah ada dalam rancangan Tuhan. Ya, tinggal kita mau mengikuti rancangan Tuhan atau kita mencari jalan sendiri atau merencanakan sesuai dengan keinginan hawa nafsu kita. Paslon nomor urut 2 terima apapun hasilnya hari ini, Pak. Jelas, ikhlas. Keputusan Tuhan itulah yang terbaik bagi kami. Setidak-tidaknya saya sudah menyampaikan kepada rakyat sehingga apa yang saya sampaikan menjadi legacy bagi rakyat Indonesia. Ini adalah wawancara terakhir kita mungkin dengan seluruh wartawan. Saya ucapkan terima kasih atas kerjasamanya selama ini. Saya sangat sangat bahagia bisa berkenalan dan rekan-rekan sudah menyampaikan ke seluruh warga rakyat Indonesia apa yang akan terjadi nanti. Saya sayang dengan bangsa ini. Saya tidak mau bangsa ini hancur dan kita hanya bangga dengan sebutan bangsa yang besar dengan jumlah penduduk yang besar tetapi diperbudak oleh sistem neokolonialisme. Pak Dharma, Pak, terkait imbauan ke pendukung Bapak untuk mengawasi rekapitulasi suara agar tidak terjadi kecurangan sebenarnya, Pak? Ya, sudah. Mereka sudah ada di TPS sebagai saksi, jadi biarlah waktu berjalan, ya. Kita bisa meminta orang, tetapi kita juga tahu bahwa hati orang itu hanya Tuhan yang jaga, ya. Hanya Tuhan yang jaga. Biarlah, bahkan yang memilih, yang sudah mengambil keputusan yang lain pun, kalau Tuhan bilang tanganmu ke sini, semua terjadi. Jadi biarlah demonstrasi kuasa Tuhan terjadi hari ini di Jakarta, sehingga rakyat Jakarta akan riang gembira menyambutnya untuk masa depan keluarganya, anak, cucu, dan cicitnya. Itu yang kita sama-sama perjuangkan. Terima kasih. Ada lagi? Terima kasih, ya. Terima kasih, Pak. Sehat selalu, Pak. Ketemu kita di dua putaran, Pak. Pak, kita kemana, Amin. Pak? Amin. Kita kemana nih, Pak? Sore, Pak. Ya udah, kalau kalian mau kemana, saya siapin diri ke posko biar kita ngobrol-ngobrol. Ayo, Pak.